semogon jari nan ite padi nyekat berada arak nyekat iropun zaman fitnah sehingga sak bayo iya teparan sholah sak sholah malah iya teparan nih ide kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sukses Allah. Ya usjudu li Adam fasajdu ila iblis. Para malaikat malaikat selaku sujud, sujud hormat lagi. Nggih. Ada ketuna pun tangguh untuk sujud kun sujud kun sedang Allah bukan maksud sujud ibadah. Nggih. Sujud sebagai hormat, penghormatan, penghargaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, tentu sujudnya kepada Nabi Adam dan pada bersujud dengan kepada Allah hadirin sandi salat etekar lah ya. Sujud berarti masuk pada berhormat bendera kira-kira mentu mau dengan Jepang hormat mentu apapun sujud berarti hormat di mana tuh malaikat malaikat selap oleh tak madik malaikat hormat doa munin dan midi berlekah tuh dikemas untuk takkan si Allah iblis azazil juara azazil syarat iblis jadi luar biasa paling alim makhluk saat iblis edan dinnaun semua labu kitab-kitab serta petul ini mulai kitab kesuap-suap nabi wantak naun saya berjudu narak selama narak manusia wantak ini berjudu kun gumi sini selaku nanti ibadah mbek tau tau kun gumi sini selampak kima edak denuah kadu di sini beres bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kehebat dan desa kesalih bangkul sama si kun gumi sampai-sampai wan sampai dunia ini selaput timu abad lo daya mbek karan apakan gumi sekun dunia sampai edak madik wan doang kadu sal ibadah tangkatlah ulangit pertama kedua kedua sampai ini makamnya sampai akhir tapi yang gerak aram al-azazil lah jadi ketua kepala dari pemimpin malaikat rohani karubiyin yang disebut dalam apa karena kitab Sirajul Talibin itu nggih syarah hadis Ibnu Tajul Abidin kitab Imam Ghazali itu apa kata iblis nggih nah sehingga pada akhirnya di momentum itu insyaallah di lahir Nabi Adam alaihi salam nggih terus malaikat lagi atau jadul mayyut sudutiha wa isbukuddima ini kaji apa dikaji yang pihak mencipta makhluk saja dari khalifah saya kelola bumi padahal ini lemak ih jangan nangan untuk bumi makhluk itu lemak sama manusia saya mati karena ambisi ini. Apa jawab Allah qala ini a'lamu ma ta'lamun oh aku ini naon dekam pada mandi sama akhirnya setelah terjadi penciptaan Adam selesai maka Nabi antah jah apa karena selapu arah sepun bumi si disapun nah akhirnya ini bukti nah, terus malaikat memulai pacu-pacu itu sosok kampanye jari apakah khalifah ataupun jari pengelola dunia coba sebut apa kesarkun akhir malaikat kata subhanaka la'ilma dan illa ma'alam oh nenek kaji tidak ada kan burai meran masuk di kaji Allah la ilma lana ada ilmu kaji Allah illa ma'allam dan terbatas ilmu malaikat sehingga malaikat terbatas ilmu malaikat hanya yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu tugas-tugas satu doa maka ketika mat pada para malakul maut jika saya cabut Nabi Allah Iblis AS orang bersahabat Nabi Iblis AS di malaikat maut maka datang assalamualaikum ya Nabi Allah jawab waalaikumsalam ya Israel ajikta zairan amqabidha ani Israel nani yang datang nani kontak ni am ziarah atau pencabut nyawa oh balik begitu zairan oh sekedar ziarah doa sahabat sama toh kau mentu jenis nih soalnya hangan kau mentu pasal mandi kepada Nabi Idris akhir lagu kemelek adik sana adik saya tahu bercerita kon manusia mau nak bau itu coba sing cabut nyawa kejut lah lagu dengan cara petula ke mana tahu nak oh bau dengan izin Allah ya Allah kita jadi berita
apa kesamun milik si empat panjang dikaji kekasih dikaji Idris alaihissalam di agensi Allah subhanahu wa ta'ala lagu dan nyatakan laun petula kemalik pekerup kemalik sehingga di mana aja nanya yang datang dia menyabut yang ziarah akhirnya dia bercabut mentuh meninggal menerima di Idris dia menanya apakah petula kenyang dan tahu malakul maut berdekatan bingung ya Allah nangis malakul maut itu hanya selalu onik sanggup penyabut sanggup penyak petulak malik ya dengan izin Allah ya Israel aneh apa masalah dengan izin petulak malik wahir Nabi Malaikat Idris Nabi Idris alaihissalam terakhir paling maut ya Idris bermikidam dengan setahun lagi mau nak terbanding isi sampai kau saat terlukit apakah lindung iruk-iruk seribu kali itu kesakit padahal paling selama jadi pencabut nyawa ini nyawa-nyawa para nabi nyawa-nyawa orang soleh nyawanya selama makhluk wagawe saya cabut nyawa paling halus paling sulatan melebihi daripada cara dicabut nyawa paling halus untuk kesakit nah ini buktikan bahwa malaikat nah jadi kembali kepada Iblis tadi menyesaran malaikat dia mendekat akhirnya Iblis kembali ke mati sujud Iblis ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aku ni Rasulullah bin Nil aku api ini kita cipta ini je tanah cantik cak icak tanya rawak aku merasa di najari ini ternyata kesombongan takabur tinggi hati merasa ini paling solan paling hebat paling sosok paling kanggut paling mentua itu adalah sebenarnya sifat yang sangat dipuji Allah subhanahu wa ta'ala itu sebut aran takabur al-kibriya jadi al-kibriya setua menyombongkan membanggakan diri itu adalah khusus sifat Allah subhanahu wa ta'ala dikenara ada asmusul al-mutakabbir Allah itu maha al-mutakabbir kanggun Allah mutakabbir mulia ini sifat khusus bagi Allah sedangkan pendukung pian harus deh jadi orang yang tawar para jamaah rahimahumullah alhamdulillah penjabat sini pendukung pian bisa mengisi umur di sini sampai emang sementara yang terdulu anti kibiran akan kembali kepada Allah melalui salam pintu-pintu kematian at ngiring man mudah-mudahan dalam ayat kudus Allah mudah-mudahan ketika jadi hamba-hamba Allah tetap teman saran ngaji tetap teman kebaikan tenak batur tenak keluarga amar ma'ruf nahi munkar dan inilah yang sangat-sangat sulit nanti pun akhir zaman sini mendengar bertanya pun sholat dengan bertedak pun kebenaran dengan bertedak untuk kejujuran dengan meriinam lagu pun bertedak pun hal sabayok pun hal-hal saya yang melanggar untuk agama aja baca dan tepati baca turun enak bahkan sanggup sukul kepe yang masih payu inilah marah pantas iya berarti kebapu manusia lain wa'alam akhi annana di zamanin fitani hatta yarau hasanan ma laysa bil hasan wa takhadaru asal juhala wal fasaqah pada syarru fitnatan dajjal fil mudin semoga jari nan ite padi akan berada arah nekat erop pun zaman fitnah sehingga sabayo ye teparan sholah sak sholah malah ye teparan ni ide kena sebagian orang mengatakan dengan kenangan sak tontonan jadi tuntunan. Apa kita puja-puja? Ya, puja-puja TV, puja apa karena kon internet, kon macam-macam berat. Ya, tertolak dari si generasi. Si bukan dengan generasi muda doang. Dengan tua masih yang menurut. Ya, aran mah viral. Ya, sholah bayu aja gak sholah sak viral terus. Ya, terparah aja sholah. Tontonan jadi tuntunan. Sebaliknya tuntunan sak ini jadi tontonan. Buktian buat majlis-majlis pengajian majlis zikir atau apa juga yang bisa sholat-sholat paun terbanding macam lain bersurat dan itu
lain dengan SMS, lain dengan perkaranan pengumuman kon santan kon masjid, lain dengan pesan-pesan. Kita pengaku masih anak baik, kadang-kadang laun arak baik anak-anak mana punya banyak report, report PPG alas. Lagu nanya ada konser nanti ataupun atau perkaraan sama motor-motor rona-rona bandaran nanti itu. Deman seminggu, nak cerita rona-rona ni. Sempatlah dengan arwah, pakai jauh bayi. Lah, aku panik bayi, nanti cau kau ngatu. Siap kepe ngatu. Antum pengajian, dia makan-makan. Wajah kepe-kepe yang sapung kelewang. Sapung kok kelewang itu gambar. Kalau di Sengarok, di kota Amal itu. Eh, kita ada teman. Ayo, kan. Lu kepah rona-rona, sebiak-biak itu doang. Ayo. Jaga tiang, apakah arah ke sosok arah pirang? Apakah arah dulunya? Dia sebuah unian jadi. Kepeng beli di tukang kecik. Eh, kepeng beli. Aku jadi teman kerja kepeng kecik. Kepeng beli. Aku kembik. Aku sholah-sholah dan tak tolong. Jadi aman, ibu sedekah. Kau nak iat dan kedengan. Kau nak apakah pengurus kita. Sakit aku doang, terkaduh. Mesti dia jatuh ke rumah. Kau bisa ngendek-ngendek ya. Lalu apa karanan sama siat atau apa itu. Kati aku dengan kepeng kecik. Dengan kepeng balik sini. Ero kamu kepeng kecik. Kepeng balik sini temu-temu jantung. Mudah sebalik ya. Mudah sebalik ya. Apa karanan. Sebalik boleh. Kan laku orang. Nutunas. Naik pada jam akhir. Yakin itu kena akhirat. Yakin. Pacu-pacu tak yakin. Anda sedang ketemu. Yakin ya sedang mati, ya sudah pirang. Aleh mak muna haja. Itu jadi dan pirang pokok aja seperti mudah khusnul khotimah. Yakin tujuan edat nanti yakin. Iman itu kafir masih yakin dan yang mati doa. Cuma masalah kelanjutan dari kematian apakah kematiannya dan akhirat walau alam. Lagu kedudukan yang sejarah dengan Islam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin tidak mati, yakin tidak mati irup, mati bertanggung jawab. Benar pengajian itu lagu majin yang Muhammad mulai asaran nyumbang-nyumbang mikir-mikir kemajuan lagi dan muka nyumbang lah sikap begini ya. Waktu ini wah jelas mandi di siang lagu apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu ya'idukumul faqra. Jadi manusia. Coba dengar kau. Kena laham lalu bajak apa karena keterbangan. Nampak kelemak. Udah kebiar. Menyimak paling-paling. Ini sekadar pas-pasan nyimak. Segera diperhatikan. Apa lagi urah apa mak ini dalam mencari nyumbang. Malik dengar tak perlu bersekat lah non ada pun apakah pari ataupun sana lain kuasa pini suap atau hawan anda mik kemon hawan anda kebingung mana uah ya turun turun ke jauh gabah munan ini mana hendak ditanya ada yang betul. Jadi saya benar itulah dua tugas penuh yang mulia. Ini syaitan. Ya itu kau fakro wayak murkum dari pasu. Dan tersuruh enggak ada sebayok-bayok. Kita lihat merah itu sebayok-bayok. Yang itulah kopatin jannah bil makarih wa khawban nar bis syahwat. Surga dia tertoto ketombo isi sak menyusak apa karena ini teman. Saya baca pendak. Nah ini pendak ngaji terlalu jam. Wah. Mantan lain sama mutak niat macam gending macam perlu suap macam ni lagu mata punya sinetron nanti ni banyak lah modalnya nasional lagu ketujuh lagu baru je ini lah sedek mankor nada TV tu hujai tekan FC akan bukan dah doa kan aja kan aku ni telah madik kan arah ni bangki bangki nak tu ni dia nak terpikir madik kan akan doa jadi padahal tak jelas janji Allah pasti tentang Quran. Sadun pun janji pun disidak Allah lagi terkadang seolah-olah marah dan dalam pengamalan
apa manik nenek mata lullahi nolakun amanu fisa billah kama thani habbatin ambatat sabara sana bila fikum yisumbalin mata habbah. Perumpamaan dengan sabar impah bersedekah dengan beramal kun sabilillah. Ikan sabilillah segala apa karena hal-hal untuk menegakkan ataupun untuk memajukan agama. Madrasah, masjid, umpamin, apa juga kami syiar-syiar Islam dosa sabilillah. Dan sabar impah satu seket atau seribu jika mahluk hampah semakin nyekan tajuk subuk bengkak. Ambatat sab'a salabin fi kulli sumni mutahabbah yang akan menubuhkan itu tempang tetanjak sekembennya itu bilang tempang itu buah satu berat 700 itu akan sangat detail tergambar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berjanji wallahi yudhaifu liman yasha mali dan Allah akan melipat gandakan pahala yang dengan saya mengkait dengan keikhlasan sesuai dengan kata Allah SWT. Dan di samping itu Malik itu akan nikmankan dunia Malik. Dalam ayat lain Allah menikah wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu apa-apa sa'mum impak apa-apa sa'mum sumbang dan hal yang baik pasti Allah akan mengganti ente ganti si nenek lakukan mikir nih kira-kira tahun pada sadukun nenek mentu mikir nih aneh nenek masing-masing diri dah baik sadun tekun nenek dekat sadukun oh satu nak kata jelas wa ma amtaqtum min khairin fa huwa khair dalam hadis kursi Malik ya bani adam amfiq yumfaq alai bani adam anak adam manusia mau nyumbang kan kesumbang pasti hati akan terganti sumbangan dalam situ. Aku ini je sambut barang terganti secara kontan. Di meta lalu menyumbang langsung terik dengan pak terus iya tak. Menak merito je sih keranti. Menak merito je sih dia tak perlu ngaji-ngaji. Tapi perlahan pasti dan pasti. Jadi ada satu kisah. Baik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di arah suku sahabat. Saya terkenal sebagai konglomerat orang terkaya termasuk sahabat terkaya paling sudi dari golongan muhajirin. Saya berpasangan Sayyidina Abdurrahman bin Sohal dan Abdurrahman At-Tahara. Masa Abdurrahman At-Tahara yang semangat manggih. Alhamdulillah, bagus. Diklah dicat lapas ini nih. Tidak ada yang jadi pegawai negeri, tidak ada yang separuh bulan-bulan. Alhamdulillah. Wah ketawa abdiran, nyekat saya masih apa karena masih umur, aran kelak kata apa karena TSK jari penyuluh agama sekolah, dah handy, sungguh-sungguh datang apa karena surat yang lebih lebih ya, oh ini apa karena arah hutan arah ingawi, oleh terus di sebelah baik di kantor bupati terbaik sih petugas kau lagi apa perasa tak lo mungkin apa nak anak pergi baik kena kau mah anak pilih mama anak pilih tu alhamdulillah mudiman oleh setahun datang arah ijazah jadi apa kalau di arah nani apa kan prioritas nani jadi pegawai negeri dua juta mikir dulu nani lalu ngantor, lalu kelihatan dengan anak butuh lalu papa saya tak butuh fisiknya masih nak amat selalu tak berbebas ke kecewa lalu juga pikir saja saya kedua dia pertimbangan lalu takut doyan bersaran jadi bentuk cara nani ada pendek sambil bertuhan lagu bertuhan yang dah apa kena Ejen kanggo Maria Malik Tuhan Malik Nenek. Lagu Tuhan pimpin amal iya tak tebeke. Apa di itu? Ed golam dadi itu. Oh maaf. Sing dekat tahu dek cocok. Dek bakat di Jerusalem. Alhamdulillah. Aib ni lah jepang gue nenek lah. Nyaman aman tidak masalah. Mencatu telemak. Sekejiki tugas dan kurang lagi korupsi waktu itu. Jadi cara itu untuk lalu sumpah jabatan itu dah sebagainya. Lalu nyanyi dan terpedih si manusia.
Kemudian kembali kepada kisah Sayyidina Abdullah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Sakhar di akhir hadis dia berpesan dengan Abu Hurairah. Aras Abdurrahman sepati jelang perengkang. Ini perengkang masih ini jelang perengkang. Jelang satu itu jelang namanya. Aran ke jelang Sayyidina Abdullah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi ada gede. Ada bani. Itu kan ahlus suffah kun masjid itu kan begede ada gede ada lagu paling duit pun hafal hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ya, dia beliau dia seorang yang kaya raya ya. Naiknya kan sah apa karena pindah berhijrah di Makkah ke Madinah tidak menjawab apa pun hijrah mun belen no belen persis paling langgak keluarga setebelen no sampai Madinah itu apa pun. Kemudian saat pertama mon takian mon ketua mon ahli Madinah betok pekan. Oh tu tak pekan. Lu bani pekan. Mekan edak barat edak kepe. Seremin dengan saruan apa karan juan sapi, juan pendek, juan putih. Apa kerjanya satu itu? Oh. Terus, sematol. Kanggo kak tolong, wah sih tak kanggo. Lagu dengan catatan tolong empenak barang-barang ini ani, tir kajian ini ani, lagu dengan catatan ek baik keroto kan ek baik tadi dia jadi empat kan. Iya doa sebulan jenuh kan. Nah, tir aja aja ini berkurang lebih, nah cuma ek baik keroto ek tadi saya sejuluk tir mon keroto iya penjual. Lemak mentok, mana iji, iji jadi modal. Pada akhirnya beliau termasuk sahabat nih termasuk dari golongan sahabat-sahabat terkaya sak sugih modern sugih mondok kodal panitikan di Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sak dengan sak paling arwah termasuk dia anak dengan jelang dengan jelang sak sabar dengan jelang sak pacu dan dengan jelang-jelang lagunya tugas angko kadang pesalaknya nih pacu tak sembahyang di nih di nadil nenek siap. Aku ni pacun bayi mereka. Dan aku kejelang kata dia. Dekang dengan tu. So Allah masing-masing nyekat puji doang. Sugih jelang pada doang. Sepenting syukur dan sabar. Dengan syukur kurang batas. Dengan sabar dia tak batas. Innama yaqus sabrun ajrohum ibarih hisab. Dengan sabar itu yang ticat pada tanpa batas. Jadi dengan bukan tidak dengan naon berbeda kembali berbekaran kehebat. Nah kemudian kodan pun diketahui Nabi. Jadi sa surga itu kebanyakan surga itu dihuni siapa di pertama lah dengan miskin. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sebelum harta benda beliau en murid sekut ngeranjing ke surga pertama surga. Setengah jelo anak lebih murid setengah jelo cara akhirat 500 tahun dikelai dengan atuah tak. Apa karena mana arah-arah pendak, mana pendak konsul, mana kita pendak konsul, okay? Kondunia itu, mana kondunia sesolah-solah tak tu kondu, mutlah mana arah-arah pendak, lagu konsulnya ada, mutu melengu terus, berarti nah ni murni kita konsul gitu sebab kayu nana, kata kemudian kecil lagi, lebih ada kenal, muka dua dua tu di situ ada. Waktu samento kejadian para sahabat arak jaga apa karena perang syariah pun syariah dia perang dilaksanakan para sahabat tetap apa karena utus sisi Nabi individu Rasulullah SAW dan tering Rasulullah SAW mun ghazwah dia perang ghazwatul badrin ghazwatul uhud langsung Rasulullah mimpin perang ghazwah kemudian terjadi peperangan itu. Waktu itu terjadi itu Madinah kurma-kurma ahlu Madinah sahabat Nabi jahit doa saya mau simpan-simpan ada saudara perah tak jahit rata-rata jahit mau nani antus asar kurma jahit daripada marak gabah mau dah tewok je saya nak beli anda nak beli pun masih paling-paling nak jari apa kat jari ya. Anda nak arahkan dia pun masih tanpa panjang rabok terus dia nak marah aja setengah kurang setengah marah sepersepuluh jaga
sentro-sentro haji ente gitu. Wahir pada sejalan agak susah pada sahabat setelah muka sempat oh nanti haji nanti ayah kejalan nanti sebelah saya nak turban auf mun beli selaku kurma-kurma jahat sejak Madinah mun beli para sahabat Nabi baik saya beli kurma jahat ya. Aku beli ya dan baca salat pagi numpuk penaleha numpuk pir jaga tuan itu selaku terbaca mara ajin kurma saat sholat dengan harga aji sak paling sholat sak paling mahal lah aji kita ni tetes KPM kadang kurma sak banyak-banyak tu doang jadi ane jen lagi kananis mu cuma lalu jen lah kira-kira rak jemaah kira-kira dan itu kira-kira mek dia ada teman di jelang itu sugi yang sugi pasti amanah kena jelang di sana teman sugi kamu sonah kamu si teman ke sugi malah melihat ke sugi lagu kadang kara anak-anak karena saya edak-edak lagu pacu-pacu kemudian berupa sekolah ini kemudian sugi amasa si tak mangan ngenam cepat tak terjamin si nenek aruh menah duduk umur lah duduk rezeki dan pun terpikir sama temut lagu saking medis di mene telah bangun madrasah ada tu kurang lokal nak nesah tu itu lah menanya wah berkata dah telah bangun nanti alhamdulillah berkat keramat bapak mula nasyik dia tak pihak berusaha saya datang ya wah amun pada sah ngakit dia wajah saya ikhlas jamak-jamak amuk terus jaman mentua kembali alhamdulillah jelang kenyang dia ada segera ke murid tak bosan tiba-tiba ada kengon kan dia menah turun pun dia dah fikir apa kata nak ada lah kurma siap dan dia jadi apa kurma jahat kuharan datang utusan jelik apa kerana penguasa Yaman waktu setiap masih Islam dengan Yaman masih baru-baru mungkin kisah tutus di Yaman baik kisah saya mengaku baik pak Sayyidina Mu'adh bin Jabal. Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu seorang pemuda yang cerdas. Ia tutus jadi guru gah cara tentang ini, cara ini atau guru apa karena saja agama itu Yaman. Nah, datang tutus datang di Madinah berketua Said berdua kurma jahat tidak memilih seluruh itu Semadinan, dia asal Semadinan. Dari apa? Nyekan wabah penyakit tu Yaman. Enggak sih nak tahu tuat kurma jahe. Utu tuan dua ikut kon Abdullah, kon Abdurrahman bin Auf tahu, betul. Apa ni tu? Mu enta beli 10 kali lipat kurma solah. Datang tu, borong sapu. Dong 10 kali lipat kesugihan mana? Ayaran dunia ya datang dari kena iya bahasa manusia dan terjak kena bahasa manusia merit mempalik merit kepeng no mempalik doang kepeng ber kere kange si kepeng si angin mempalik doang kepeng kene si angin mempalik coba kene oleh terlasin bahasa muta perkara dan mut melet kepeng merit kepeng kene oleh mut kenyering sekian terbalik sekepeng. Nah cara baru si menaik tenjelang kemisir suri jari. Dek letar endah si menaik si pria kena sabar-sabar lagi karena berpembetulung para sahabat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih bijak. Allahu fi afina al abdi ma kana al abdu fi akhi. Allah itu akan berada dalam pertolongan seorang hambanya selama panjang kesempatan juangan dan tolong batur tolong sempurna jadinya. Jadi ini yang kami jadi pasti dan mungkin ya apa karena berhukum dan mungkin salah pengintikan itu sendiri apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kenyataan. Musir Sudi Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi sampai beliau tinggal sebagai sahabat yang ini sahabat Sasudi. Nah, jadi ternyata 10 kali lipat berarti kebakaran dalam hadis tersebut wal ashru bi ashri amthaliha. Kebaikan situ akan dibalas dengan 10 kebaikan. Oh, jadi yang tadi.
Jadi itu apa kan kali sangat sepuluh kali kebenaran dalam Islam. Ini kuntun nikmat, mati kuntun akhirat. Oleh karena itu perlu gempian. Ini tangi silakan. Mari kita berimpak. Impak apa ket impak apa sebeduit. Sabeduit Badung Badung isi. Sabeduit tengah sabeduit pikiran sah solah kiri kiri ide ide silakan kendek ini. Sabeduit hadir banyak yes tetap. Di selaku masing-masing punya jurusan. Budaya dan jurusan di dalam apa karena kehidupan sini ada sedang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman rahimakumullah tangi mo apa karena dalam hal ini masih dan panjang perjalanan tangi masih banyak lah. Mo setiap saat sewaktu atuna sampai ke bisa Allah Subhanahu wa taala. Enggak kira lada mau tanya ring apa kata pikir secara jenis, dengan pikiran jernih dengan tak yang sehat itu entah ke dunia sini selain lain ke dunia tanya dan sampai apalagi nanti zaman sini tanya iman Nabi Amar bin Amr umat lima dari situ nasabai umur umat ke situ antara 16-20 sangat sekecil sangat liwat nanti jatuh dari laut coba-coba satu saya kongkong-kongkong, walaupun dia seret itu paling-paling aruna edak sebuah berumur pada bulu saya tak kena mami, saya tak kena edak terus saya tak tapi kemudian iruna ini ke kejadian sini, ke akhirat sini aru dengan meninggal dunia nani itu di bawah 50 kalau saja alhamdulillah tetap sama sedibat luar biasa dicat tapi alhamdulillah kita tanulasna alhamdulillah jadi kadang kayak istilah dia mun umur petang dasi sekat nomor etok umur etok mun nang dasi jepit itu boleh jemulah bayam tepetok bayi petokan sekat petang dasi sekat umur etok ada beberapa minggu ini nih tidak wah ada dalam sebulan ada petang dasi meninggal dunia nih didominasi oleh umur muda sakun bawa umur petang dasi sekat mungkin sakit tenda jenang bekas mudah-mudahan nanti siapa karena bekas vaksin di situ atau ini jenang legar aku alhamdulillah yang vaksin sekali tidak sinton pun apa karena jamaah tertahu nasi ini kapan demi tervaksin yang lagu jenang gigir tidak kena belajar gigir mengakhir kepada kelelahan berang Gus Bandar kepada ini dia sempat niat dan pekeran nikah kerja kenyal langsung kena salam pak kapolda sengkol mesti dengan dulu ya mau ini cerita jemaah mendik tu bodoh atau bodoh tu badi tu bodoh tu ah guna vaksin ni je hayak tu vaksin salah ni macam tepat kita dekik jalan mungkin segera perkara pemerintah kepala antalan ya apa karanan congah lah mutu kampuh perawat meh ni ada dan vaksin ke meh mutu foto kan mutu sebar dengan apa jaga dengan anak media sosialnya adik saya tenang untuk vaksin lagu ada cerita kan perkara ni mutu vaksin enam apa kan ai kenyaman sampai kumpul sekolah nah jadi nyalaga atau sepojak pelik buat sembih jaga wah ini cerita mudah-mudahan alhamdulillah enggan kadin itu dan kemudian dia membantu alhamdulillah dan guru dengan kepada terbaik buat sarap foto muka siap 10% nyebut ke vaksin ya minyak saja anu ini ya lagu dulu dan mudah-mudahan dia kagum je sang lagu kebetulan jadi apa ni ada tunjukkan bahasa kesehat, segar, olahragawan ini. Nanin berpetang dasi pada umur. Dan kemudian, cepat terus, di rumah sakit. Jauh dari rumah sakit, atau apakah ada perayaan, terus Matara.
bau itu sehat tapi mudik tak kon ungkap Malik lalu Malik dia judul miskin mentu mas duit dengan asap meninggal mati dan karena murak-murak jadi mau bacang-bacang itu mencoba ketua wan tak luka di tempat sebelum sapi poster sebelumnya aneh aku gendek legar salah pasti pasti gini asap aja nenek doang kan ajal kan nenek pasti tak meninggal ketika masih aja kata ia basir ya mal bi dunia mustaqal qad qarrahu tulul amal aw lam yazal bi ghaflatin hatta dara min ajal al maut ya'i baghtatan wal qabru sunduqul amal wasbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal sedekah dengan dengar salah ni ikon kebandingan ya mampu bi dunia stus tak bi dunia stagon dengan sok sibuk repo dunia dan terpikir dunia doang tergawe dunia doang terpojak dunia doang apa karan terpemone dunia doang saran terkuninga nih qadgar lahu tudul amal nih sida pada yang tak bakat isi banyak ke tulul amal apakah tulul amal menang perasa nah ada makdur masih lantar masih lantar nih perasa raga ada mati dah jadi mau nanya dengar oi lupa dan ekmat jangan sampai-sampai itu lalu arak dengan mati sini ya melihat lalu erup mati jatuh ini bercerita lalu tamu kun luang luang gunung perahu sini kan kari emas pula lupa nentah lalu nah arak pun jenang garis-garis payah sirih terus ya akhirnya ada yang seerup kena mati jatuh itu ya qad qarrahu tulul amal anya tulung amal nggih kagon ta masih menjadi dunia lagi sekedar-kedar dengan tujuan untuk ibadah untuk berjuang ndak tersana masih nggih sehingga dunia sini jadi lahan lubuk dia nggih mun kena tak ada sejarah dunia situ kendek jari yang kuati di bahasa orang-orang saleh Allahumma ja'al dunya ala aidina wa la tajalu fi qulubina egaman ini kaji tiak gamen dunia siak kon iman ketahuan ada semualah teteh mualah pro sabut bagi-bagi kini ulu ku nanti kengamai Allah namun ku nanti aku nanti itu dunah jangwa nah apa mikir tejun kata ya qad garuhu awlam misal fiya qablatin atru telungan lali hatta dana minhul ajal sampai ajal rapat mendekat. Padahal al-mautu ya'ti baghtatan mati situ datang tiba-tiba. Saya terlantur itu kiki-kiki perkara nang wah terbalas sing nak maut mati lewat terlantur wah. Edak nggih. Nggih. Saya ini saya jemaah sini arah wah terbalas sing nak maut. Endak kali. Nah, jadi apa kadang di antara satu barak sisi yang mana pemaut aku menjelak aja di Siti Maryam termasuk para nabi-nabi mun Nabi Musa alaihi salam ni JN ni yang cerita am kembek Israel am datang apa kadang bekerja atau datang nyabut aku nyabut langsung ke jurnal ini dulu mencakur mana pemaut langsung nyebut penyermenan sokong penyermenan ini arah menyamar dari manusia biasa ya. Dan apa sih dia kaya meninggal dunia dengan manusia lalu masuk apa karena kita juga tahu dengan mereka ini kehebat Nabi Musa akhirnya Allah dikaji Allah dikaji perintah kaji Allah ya lalu cabut nyalon panjang di kiasan di milik tercabut yang berhasil dengan Allah terkembali penyelam Musa Allah kamu melihat Israel salam ketua Musa sampai yang salam ketua Musa mesuruh coba tegal sampi sima mau pira karena bulu-buluan sampi tapi kalau bulu-buluan sampi itu mau iya kelain itu Eropa itu mau kedua anak itu kira-kira sanggup penuh media pagi yang Musa iya manik nenek nani mau mandik kayun saran dicabut nani itu ikut kira kalau bulu-buluan sampi seikut nani ya kalau tahu nama Erop lagu Israel wan sabih marak kalau pekaran bulu-buluan sampi siya kalau Erop berhenti nak jarin ya kemati
mulai pasti itu amun mendoji sekali kan nami dia mendoji anak itu kayu terus langsung ini langsung kan aneh cabut ke mendojinya siap terus ini macam-macam canggih amun Siti Maria masih mentu Siti Maria buat Siti Maria di kayu canggih ya paling jelang nabi gih Nabi Isa alaihissalam di Siti Maria gih ibu dah edak gede kena edak balik. Hidup beliau terus mengembara terus dari tempat-tempat beruzlah gitu. Nah, akhirnya beliau itu erup pun suku gunung kata Nabi Isa alaihissalam tidak enggak selaki ini ada keluarga ini ada ini ada enggak satu-satunya buah hatinya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ke malam ibadah kejenuh puasa ini juga bekal beras apa karena daun kandung edak kan cukup daun-daun bisa kandung daun pedara apa kesara kun gawah wah ya ji ini entah apa karena tekelak lapa dah apa kejaman daun dan satu pedara di suatu ketika di menjelang ajal si Maryam alaihissalam datang malakul maut bersalam assalamualaikum ya karena ya Maria binti Imran jawab salam melaku dia saya peninggi dia mendengar dong salam ketar kentak seduk kita mau terus tanya gunung perangai kita saya peninggi pada jamak-jamak terus oh akulah hati merindaknya aku ini adalah dengan sakit tahu ada kasih sayang ada pria akan mendengar dan pria karena kece dan hormat dengan balik tuan ini oh malakul maut kembali gaji menani kembian em kembian ini na em ziarah oh em nyabut berbeh siap pada situ nanti lagu cuma enggak ada sama anak di Israel mau nak tahu ya. Antih gam anak karena sementak doang nyekan lalu pemojak terbuka nyekan banyak daun-daun setak buka nyekan berpuas nah. Ada sendiri ruk lalun gam ada nana ke sungai-sungai ada daik ada nak daik ke lundang tembok ke laut ada aran mentu buat tak jariskan lah ya setak khiru nak satan setak paling mentu dia sepenati sini tak mentu cabut tercabut lah Siti Maria nah. Dia sampai Nabi Isa alaihi salam mentu memparangnya kan nasari sebut nabi assalamualaikum gama ina aku mau dempani dempani buka ni pada luar tempat wayan waktu buka dempani mau diwah terpadaran sebesar kebakar Nabi Isa alaihi salam sampai tengah malam ibadah masih kosong dia masih kosong sampai kelemak sampai subuh masih membandingkan nikah dan peninggalan akhir Allah mewahyukan kepada oh wanita pendek wahin Abu Isa di lendas zamannya musai nak kancing ibadah nanti saya jadi perkara ini ya peneguh hati yang kena dalam mendatangkan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia nangis para malaikat-malaikat itu tadi nah ia bukian bahawa seadaan ajar itu baik kembali ke malaikat ini maka anda pasien beli ke depan ini jadi perjajah dan mati setan dan kudukum dengan banyak mati ini tapi mati itu dia akan mendatangi kedua dia ya kawan dia mau buat nah pas berada ahwadiha la mau tabel ajar pada sabar apapun pendai itu mungkin dunia ini bercata untuk mengerti ini mensusah, pahit, sulit, sabar. Wasta'inu bis sabr was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan jalankan salat dengan tekun, baik salat waktu atau sunah pun juga perbanyak salat. Jika di sini Nabi sebut salah satu pengendalian Nabi wajibat qurratu 'aini bis salah. Salah satu kebahagiaan satu kegemaran dunia adalah Allah menjadikan kenyamanan ketenteraman jiwa ketika menunaikan salat. Ya. Ya. Nabi sangat-sangat bahagia menyekat sembahyang. Lagu menitu je lain. Menyekat waktu sembahyang ini bahagia.
ini lagi kembali menyekat apa menyekatnya semangat sesabar pak kita kembali merasa yang teradat sah apa lepas kewajiban tegak mendesak nabi jadi ini aja orang-orang para orang soleh para awliya Allah orang-orang karnabi dimin sembahyang bahagia karena langsung merasakan bagaimana apakah perjumpaan pertemuan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dunia itu jadi Allah Akbar. Tapi lama itu bangka, kebo, mano, ya macam-macam. Iya itu bayang-bayang itu. Amun para tu pak khusuk. Lagu ni bibit zaman tu, yang ni kudin amun tu jadi kesembayan. Mereka mesti tak khusuk masih genggam ya mantu masih. Membentah lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sepenting jalani. Ada tu lauk malih. Tu lauk je ini, insyaAllah ini je tak. Apapun, aku je dekat sembahyang, aku je. Bukan dek. Dek tahu rim diri ke gawek saat dek-dek, sembahyok. Tahu nak sembahyang-bahyang tak kahwin, sembahyang. Bukan dek tahu apa kerana rim diri ke gawek dosa. Kerana dek mutu. Mutu dek saya sembahyang tu, dek tahu rim diri. Apa lagi dek sembahyang. Jadi saya penting sembahyang. Nah, masalah dan iman kan ya penting jalani tugas ini sehingga perlu kemudian kewajiban itu adalah tugas adalah sembahyang ya ada nah, dan apa karena dan karena ini kalau ya. Bagi dengan awam jangan ya, kagum mas kembali sembahyang melihat lalu kamu surga kagum masih kena itu mas kembali gimana sembahyang takut lalu ketemu neraka kagum sholat mas itu ya. Tapi makom yang tinggi kami kami sang tersesik karena mau cinta karena egojak kerendahan Allah tidak ketakut neraka tidak kenal surga tetapi semata-mata untuk menjadi Allah itu je bisa tinggi harga tidak marah siti robbi adamnya mensiti robbi adamnya apa bahasnya kejuruk sedut terselapuk surga di situ kejuruk lampu apa karena sebu saran neraka itu ada seprak ada yang tidak pun takut isi dengan sah takut neraka ada yang tidak pun melihat dengan sebelah surga ada cukup ada sang nenek doa pun pada melihat mereka pun pada takut ya situ lebih ah muni beduk ya nenek kaji saya kaji semuk tunas ridan bekaji dari Allah ini kepada surga ini ketakut neraka ya Allah ridan dikaji doang bajak ya Allah. Anda mak tamak ke pun raka yang nak kaji. Mungkin kita merindu dengan Dawud. Nani terus tamak. Asalkan dikaji rindu. Lagu mau mak tamak ke pun surga gambar nenek kaji. Mungkin dia merindu di bani gambar ya Allah. Ada kuasa yang kata masuk. Nah itulah. Biasa itu mahabahnya. Pada. Itulah orang lain. Lagu ini. Belum dia. Dia tahu mana-mana yang sakit. Dia kata tak tahu. Ya. Jadi pada dengan DN pastain udah sumber salah mah baru kewajiban dulu tepat waktu jadi lawan sedangkan repot lawan arah tu laut lawan nelok nelok tan ya banyak kerepot cuma telok sembahyang muka gua masih terkadak wajib pun terkadak lagu bukan berarti pada nilai yang botak gua mana ngada mana lawan lebih kataan ini kekabur nanya ngadu tanah juga masih tahu terkata dosa bendik kita lagu mutak dia gimana yang ada misalnya si ngadu lalu as-salatu khairun minan naum pirakan langsung jam marak batik tepegoreng penduduk mudah main makan-makan pada muedah dengan duduk enak makan-makan untuk jam pintu aduh jam pintu beberapa ini apakah bonden sandak papan sana itu ya. Mendir sengaji lagu dengan as-salatu khairum minan naum lagu sebenarnya kesulih hidup ketik kelompok jut mau telat dosa benih itu sehingga sengaji nah itu nanti aku buat kita nah, daripada dengan DN berkulung awam ya. Nih pikir aran rokon syarat sembah yang pikir saran murid tetap teman jalan itu serah kau nih oh enggak nih entah ketahu terserah kepada Allah tuh sepenting kita husnuzan kepada Allah mutah jalani kewajiban ia tetap ada perasaannya oleh dia tak nyasar
Lah kemudian di uah jalan kewajiban, dia letak teh siksa sesuatu boleh sengka di gambar ya. Ya. Apa kena dengar lemak kon dong kobor ni? Ya. Walau tak walau walau tarak itu kali mana ada syukur sebentar lah. Rabbana absorna wasami'an. Farji anna nakmat sholah inna mungkin. Ini kaji. Nanti yakin. Nanti monya naruan ini pengajian sana. Pacu waran. Upanya ketuan waran-waran pada dong alu tanut. Nah itu gangi. Mu pacu waran gangi ya. Absorna rabbana absorna wasami'an. Dengah kenani ulu. Farji anna petula kegama nenek kaji na'mal sholihan kegang apek saat kesan inna mu yakin tenan lagu telat kasih tuah nyempolong gih nanen keyakinan kita ini jadi hati masa kurang kita tahu apa karena hakul yakin mana mudah yakin kejalan kita gih itu lah para jemaah rahimahumullah mu apa karena kesempatan sini yang matur apa karena satu daripada hikmah ya saya tersebut dan kita al-muhabbat di setiap yaumul ma'ad gih sakarya al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani Asqalani rahimahullah gih kasen beliau karena jadi menurut dia gih innan aqil al-hakim la yakhdu min arba'ati sa'at sesungguhnya dengan sak mulai berakal akal sehat dengan sak bijaksana dalam irup dengan mempunyai akal yang sehat dan mungkin kepribadian yang apa karena sak bijaksana pasti harus mempunyai bagi waktu jadi empat bak waktu dalam kehidupan sih dan kanggo ya apa karena sunyi daripada empat keadaan waktu dan bagi kehidupan sejak empat sak pertama sa'atun yunaji fiha rabbahu. Saat pertama waktu ada searah baik waktuan tersisih untuk bermunajat yang tunas kunci sida Allah. Tunas segera berbuat doa kepada Allah. Tunas selamat Allah. Dan tunas ampun atas dosa sanaan situ. Harus arah itu di kau. Jadi setiap jodoh bilang bebek. Kejahatan harus narak. Ini sepadu sini. Repot doa. Baca-baca selawat. Lupa. Jadi. Apalagi sembahyang masih lupa. Naudzubillah min tadi. Nah itu lagi. Ada. Jadi arti dalam kehidupan sempat dikur jam. Kemudian kosong waktu-waktu itu untuk selalu berminyak kepada Allah. Dan berdua yang lunas kondisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara doa apa karena mohon ibadah. Doa itulah inti otak daripada ibadah. Setiap perlukan berdua nunas ke nenek berarti akan ibadah. Okay. Dengan cara sholat. Jadi Allah senang, sangat senang. Oleh kami itu kekerang kebudua lagu ada ida pida oleh kanggum pikir mundur. Saya nak mundurkan dengan ikhlas. Saya kekerang kebudua terpernang di lutu. Saya nak sengih satu. Dengan budua dengan beriman dengan soleh dengan ikhlas budua ke nenek sengih. Mara ibarat menyan satu tuluk sepan sengih tu. Teman tamu semalaikat selaput tu tadi dengan setiap sengih. Dia naruh untuk berkabung. Okay. Pada para Nabi, Nabi Musa AS, dia menunas wansak petang dan setahun berdua. Dia yang terima, dua dia yang apa karena terhancur Fir'aun. Nabi Ibrahim AS, Nabi Zakaria AS, 70 tahun usia, dia yang tijan biji ke lain, okay. Berdua. Okay. Maaf lagi pendukung dia. Lagu mendengar banyak-banyak doyan, gih, sebanyak pegawai ya, gih, kadung ilmu hitam, gih, nenek masih izin neto. Lagu dia mana lancar lunas, mutai ketemu, mupais bener, bais pembang neto, menyerah, kabul, ada dia nak urai angin, ye jadi pecat lagu sebenar, gih, saya harus terus neto kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pertama banyak waktu ada tarak waktu-waktu untuk bermunajat kepada Allah, gih. Tutus ampun tentu sebandar tu kini baik siapa kerana dia tutus ampun paling kurang di si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat 70 kali yang tobat kondisi Allah Nabi ya gih. Dalam riwayat lain ada 100 kali beliau gih. Satu tobat ini sekarang jadi kadang itu istighfar astagfirullah Nabi gih.
dengan kenangan kadang-kadang menghan astagfirullah kon biwih tuang astagfirullah aku ati itu baik jaga dan ngelama ini jaga pantas si basun si terlebih adab ya ini inna istighfarana yahtaju ilal istighfar ini istighfar itu malik kan butuh istighfar saya nggak main-main astagfirullahaladzim lagu ini ini yang ini kaji tulis ampun nunin ya kenanya lagu ini nah bagaimana adzuru sahih itu makamnya ini lagu paling ngendin perbanyak istighfar eh nah sampun terus ampun eh tetedah kini lupa kun kedua pangeran tengih saya itu pukul sama dengan dunia ada sepuluh sampun eh pukul-pukul di wadi-wadi daya itu ada terbakti itu tetedah pemurah rezeki kemudian saya kedua wasa'atun eh apa karena wasa'atun wasa'atun yuhasibu biha nafsa dan ada tarak waktu tendah untuk apa karena koreksi diri ta. Ya itu pegawai tapi kun gawe ilim kelema sapi kebian harus itu merenung tuh coba pikir-pikir konek kelema anu sak salah-salahnya kende baik tulis nih kende asih konek kelema wong pegandu rapi kande juga si kande ketalu hati itu lupa pihak-pihak masalah oh catat itu tuh mana konek ke jendu nih gua begejuh kanci apa kan kanci kakak tegal ke situ nih kanci pin balik kakak tegal ke sini kakak tegal lagi nih nah mau terus apa kanda terus itu tuh pokok sakit kira negatif negatif sakit positif kata tak ini awak sama tu cakap dengan kan tidak ke dalam tidak nah perma istighfarnya sangat penting Allah nah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu deh beliau kan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah di samping sahabat utama juga termasuk sendiri mentuan di sini Nabi di sini khalifah Malik beliau termasuk apa karena sejanji surga pasti juga disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik dalam hadis tersebut laukana nabi walaukana nabiyan dan ba'di la kana Umar. Ya, kita ngebagi. Andai arah nabi sewah kaku, andai kanggur nabi Umar patah di nabi. Lagu bilang jenuh ni, bilang sekali seminggu membuka catatan, di men jenuh Jumat membuka catatan, mentulis catatan sak-sak. Anda nara pegawaian, seandik bermakna seandik berdui pahadi, mentara ada suatu sak, tidak kena, mentulis, di men Jumat, mempecut diri. Anda nak satu sekali yang gawe seandik, tidak gawe, tidak pun pecut diri, patok diri, jaga panat, sampai-sampai di meninggal dunia roh pirek jaga onas balat kun apakah mengukuran tetapi si para sahabat ya onas apakarana hukum diri sehingga nah itu miaran ketakut dan disini makhluk disini Allah subhanahu wa ta'ala jadi Musa kata dulu tahu wasa adun yang syi'ida ikhwanihi alladhina yukhbiru nabi uyubi saya kata dulu adalah harus arak waktuan ini ya lalu bojak semudah jadi en peketuan terus menang semudah apa tersalah apa terkurang coba cerita ke dulu ini ya laun men apa karena arak tempelih sudah tergur gedak kalau sudah tergur gimana untuk coba apa tem apa tem serius kah apa terbayu atau terkurang coba cerita kadik satu kisah diri harus mentuh cara terum ini mulai mada tengiri pun tak darus kena baja tak tegur pesan milih tak darus dolar nah menyalak dong tentang sekecil-kecil ini salak mulai harus tentu perlu kumpulkan ke masyarakat yang nah saya gak edak tasaran manusia perkara dan sunyi tanpa kesalahan pasti ada salah nah saya keempat adalah waktun entah ini saat saatun apa karena fiha yukhli baina nafsihi wa baina ladzatihal halal ada narak waktuan untuk apa karena merdam nafsuan
kendek ketunduk angan kabeh mbel liye doang apa seangan medal langsung doang kendek arak wak masih sedang-sedang tengah lawan medal lalu ya penyakit diabetes penyakit jantung penyakit itu asal usul asal karena kemelek doang apa seangan tu ya arah mampu ditenawan nah, semangit-mangit kudu wasdabu walatus ribu innahu la yuhibbul musrifin. Pada mangannya enam, silahkan mangannya enam adik nenek. Lalu kini berlebih-lebihan arak lain. Ya resep Rasulullah SAW, membagi jatendu puasa. Thuluthun li ta'amih, watun syarabih, walusun li nafasih. Sepertendu untuk makanan, sepertendu untuk minuman, sepertendu untuk berembung. Ini pun dia pentit. Ya, dia pun macam sosok tau. Nah, mati peragi. Kendek besuh lalu, kanggo besuh sekedar-kedar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengajarkan, beliau, nade majengan, dimensan, ya kan suar, santar lapah, ya kan santar, ya dan majengan. Musendek manan warak, musendek manan apa karanan, besuh, saya kasar, warak, ya kan, waran, ya terus, itu juga lawan juga masih nah masih ditman puas mentik man jaga petik jaga kemantan gitu ya itu lah nah itu salah jaga nah, sehingga sehat Rasulullah SAW 16-17 tahun cuma dua kali yang sungkan Rasulullah sungkan pertama sungkan ringan jadi sebagai bukti bahwa beliau ada sampai terparat beliau adalah manusia biasa jadi walaupun seorang rasul tapi dia lupa dari penyakit jadi dan ada searah bukti bahwa ada seajari pengodok-podok bahwa dengan seandainya sakit berarti bukan termasuk umat yang baik. Nah, gitu. Saat kedua waktu maratul maut menjelang wafatnya beliau, enggak, gitu. Karena resep begitu. Ya Pak Beno nih, kan, gitu. Nah jadi empat waktu kita mudah-mudahan kita tahu apa karena atur diri. Ada narak dalam eroptesimia, gitu, bahwa pendugum tiang, apa karena pacu-pacu tetap jadi pada insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muantang apa karena asam, gitu. Asam asam sekedar sementu dulu. Apa karena bau kami sampaikan pada seperti ini kurang lebih mohon maaf atas segala perhatian terima kasih mudah bermanfaat sak sana sak hidup sak kurang nih atau pada sudah datang ke pribadi ke diri yang saya sangat lemah saya sangat fakir ilmu ada penawan semer pendalam kedua agar mengarah sangat hati dan penawan ada nih lagu sak sonah nih datang di Allah akhirnya mudah-mudahan ada amalan kurang lebih sekali mohon maaf mohon maafkan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.